Gerindra disebut mendapat pesan menjelang Pilpres 2024. Pesan itu berupa sebuah permintaan, yakni Ketum Gerindra, Prabowo Subianto diminta untuk tak meninggalkan PKB dan sebaliknya. Permintaan itu adalah pesan dari para ulama dan kiai dari berbagai daerah. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Muzani juga menyebut hubungan Gerindra dan PKB berjalan dengan baik. Kata Muzani, Prabowo memang bisa bekerja sama dengan parpol manapun. Menjelang Pilpres 2024 nanti, Muzani mengeklaim Gerindra sedang membangun tradisi yang bagus. Ia juga menyebut Gerindra sedang mengembangkan politik kebersamaan, politik kerjasama, dan politik gotong royong. Pola politik itu tengah dijalankan Prabowo dengan terus merangkul dan meyakinkan semua pihak. Pasalnya, semua partai disebut pasti membutuhkan rekan koalisi dalam menghadapi pemilu 2024. Selain itu, Muzani pun menegaskan bahwa negara akan kuat jika dikelola bersama.